tamu istimewa. Selamat siang Mas Fata. Selamat siang. Suaranya kayak perkutoro. Durung maem. Gimana kabarnya Mas Fata? Alhamdulillah sehat Bude. Enji ini habis melaksanakan tugas bersama Bapak Satrio Wibowo ya, sepertinya. Menemani. Sekaligus belajar. Nggih. Ya, inilah generasi-generasi penerus perjuangan MC dan dalang. Iya. Sering mengikuti, sering melihat, insya Allah nanti akan meneladani apa yang mapan pada Pak Satrio Wibowo. Beliau adalah seorang dalang, seorang MC, seorang broadcaster ya. Yang dalang kerusuhan. Ya kalau mau saki dalang kerusuhan barang, ngerusui WE tangga nih. Enji. Lah ya sekarmane. Gimana Mas Fata? Kira-kira ini sesuatu yang sangat istimewa ya. Mas Fata sudah hadir di kesempatan siang hari ini dalam acara Rindu Sri Gading. Kalau saya ngomong pakai bahasa Jawa bisa enggak? Bisa, tapi balasnya mungkin agak enggak begitu lancar banget. Oh gitu. Ya udah saya imbangin aja ya. Kayak Mbak Rahma. Mbak Rahma itu tulen Jawa Purworejo. Jawa tulen, tapi kalau dia ngomong ha. Sama berarti. Sama ya. Jadi bisa menangkap apa yang kita sampaikan, saget. Tapi susah untuk membalasnya dengan kalimat ya. Tapi nek goreng nggih saget bisa. Saget. Oh, saget. Ya. Kira-kira siang hari ini Mas Fatah mau melantunkan lagu apa nih? Sesuatu yang spesial di siang hari ini. Aku bingung ditembak suruh nyanyi. Oh, ditembak? Jadi tadi dibedil ya. Apa yang sudah dipersiapkan? Suketeki kah sudah siap? Suketeki atau Banyulangit paling ya. Oh, Banyulangit sekaligus memenuhi atensi ya. Oke, yes, Top Margoto Banyulangit. Ini sekalian memenuhi atensi dari Uni Ita yang ada di Tangerang Selatan. Uni Ita, ini ada seorang kawula muda ya, termasuk masih muda karena masih muda. Iya, usianya orang belum menikah masih muda bagi saya ya. Ini generasi penerus perjuangan budaya bangsa, ya. Mas Fatah, lagunya Jan Sanakku Pas itu. Iya. Iki sanakku e. Banyulangit. Ada salam ini dari Mbak Etik yang berada di Bekasi, daerah Marakas kalau tidak salah ini. Kulo nyawiji lho Mas niki Rindu Sri Gading sinambi liyer-liyer dan mendengarkan musik campursari di siang hari ini. Iya, Mbak Etik ya yang ada di Marakas. Mbak Etik yang ada di Bekasi. Bekasinya mana ini enggak ngerti ini. Tidak dijelaskan di sana? Tidak dijelaskan. Iki takono karo Irwanto. Oh, jadi ini Mbak Eti ini kancanya Kang Irwan, begitu kah? Enje, oke Mas Fata sudah siap dengan Banyulangit ya. Sekaligus memenuhi atensi request dari Uni Ita yang ada di Tangerang Selatan. Banyulangit. Mas Fata. Orang nenek buatan apa ini? Wes pokoknya tak pepeke. Suara angin, angin sing reridu ati, ngelingake seliramu sing tak tresnani. Pengen nangis ngetok kelo ning pipi. Suara baru senatian mengonongi mimpi ngalemo ngalem neng dodoku tambah nono rasa kangen neng hatiku ngalemo ngalem neng aku ben radem kesiram taning dalu penyulangi singonon duur kayangan waktu gede kalingan mendungi hutan
Telesono atine wong sing kasmaran. Setyo janji seprene tansah kelingan. Ademe gunung Merapi purpo melu krungu suaramu ngomong ke opo. Ademe gunung Merapi purpo sing ning langraw ono sari Yogyakarta. Luar biasa suara Mas Fatah. Mirip dengan Mas Dori Harsa. Wah, Dori luar Harsa. Luar biasa. Uni Ita mudah-mudahan berkenan. Bapak Haji Muhammad Sukir beserta keluarga yang ada di Banjarnegara yang sedang berkumpul. Selamat siang, sehat selalu. Selamat mendengarkan, ini adalah suara Mas Fatah, sang generasi penerus budaya bangsa. Monggo, Banyu Langit masih bersama Mas Fatah. Janjine lungo neranganti suwe-suwe, pamit esok lungo neranganti sore. Janjine lungo neranganti semene suwene, nganti kapan tak enteni saat tekani. Banyu langit sing ono ndhuwur kahyangan. Telesono atine wong sing kasmaran. Setyo janji seprene tansah kelingan. Ademe gunung Merapi purpo melu krungu suaramu ngomong ke opo. Ademe gunung Merapi purpo sing ning langraw Wonosari Yogyakarta. Janjine lungo neranganti suwe-suwe, pamit esok lungo neranganti sore. Janjine lungo neranganti semene suwene, nganti kapan tak enteni sak tekani.